Safri dan Zulfiit melawan Ayacu dan Fadli di set kedua 3-1. Zul dan Safri melalui 1-0 set pertama. Mantap spin dari Ayacu, tak berjaya di blok oleh pihak lawan. 4-1. Itulah kehebatan Ayacu. Spin yang padu 1-5. Keluar 6 par spin dari Safri 1-6. Flip behen tak menjadi dari Fadli 6-2. Kali ini kena kepala Ben Ayacu. Mantap asakan dari Zul. Tak berjaya ambil pihak lawan. 4-6. Itulah kehebatan Ayacu. Tidak mensisihkan peluang kemasan. Terus menyepin bola itu. 4-7. Keliru di situ, Fadli tak mengena. 5-7-5. Yeah! Itulah rally yang menarik dari Ayacu. Banyak poin dari Ayacu. 8-5. It's service 5-9. Rally yang menarik, berbalas-balas asakan akhirnya kena kepala bat Zulfiit. 5-10. Masuk 11-5, lucky ball dari Ayacu. 11-5, kedudukan semasa 1-1. Di set ketiga, Safri mula 0-0. Mata free behena dari Fadli 0-1. Sedih kita sasar free behena dari Fadli 1-1. Kandas dari Zul 2-1. Dari Ayacu agak bagus, tidak pernah membuang bola spinnya. 1-3. Kali ini anti tak menjadi dari Ayacu. 2-3. Mantap spin dari Ayacu, terus di counter oleh Safri. 3-3. Kehebatan Fadli. Flick tak berjaya ambil oleh pihak lawan. 4-3. Tak berjaya ditumpang oleh Fadli. 4-3. Satu attack dari Fadli membuahkan hasil 4-5. In service dari Safri 5-5. Tidak mensisihkan peluang kemasan dari Fadli, terus menampar dengan backhand bola itu. 6-5. Panjang terus di spin oleh Zul. Aram sama. Yeah! Kandas
Tare Safri 67. Mantap, panjang bola disubit oleh Zul, berjaya dispin oleh Ayucu 86. Sedikit tersasar spina dari Farli 87. Karena laki bola dari Safri kena di net dan masuk, teragak-agak Farli itu mengambil bola itu. 8 sama. Mantap penampara dari Zul Piet 98. Agak goput, terlalu gairah Zul di situ. Kandas bola yang tinggi, 9 sama. In service berat bola dari Farli 10-9. Kali ini diarahkan ke hujung bucu meja, tak berjaya dispin oleh Ayacu 10 sama. Sasar blok bimba dari Zul 11-10. Keluar spin dari Ayacu 11 sama. Mantap spin dari Ayacu 12-11. Sedikit keluar dari Ayacu 12 sama. Itulah, Safri telah bersedia bola itu 12-13. Sama rally yang agak menarik. Bola angkat dari Farli, terus ditampar oleh Zul 13-14. Itulah bola panjang dari Farli, terus dispin oleh Zul 15-13. Zul dan Safri melalui 2-1. Di set keempat. Tak masuk spin dari Ayacu 0-1. Borak bola dari Farli. Flip pimple tak menjadi dari Safri 1 sama. Mantap attack dari Zul 2-1. Kali ini blok pimpel dari Safri mengelirukan Ayacu 1-3. Serba tak menjadi dari Farli 1-4. Keluar terlalu kuat pusat pimpel dari Safri 2-4-2. Menarik akhirnya spin dari Safri kandas 4-3. Teragak-agak untuk Ayacu menyepin bola itu 3-5. Drop pimple dari Zul membuahkan hasil 3-6. Kesilapan demi kesilapan dari pasangan Farli dan Ayacu 7-3. Agak gelojoh di situ dari Zul. Sepak
satunya bola itu favorite dia, 7-4. Mantap. Ayah cium mengalihkan ke bucu meja. Zul ingatkan bola itu keluar, 5-7. Spinner dari Safri tak berjaya di counter oleh Ayah Chu. 5-8. Mantap asakan dari Ayah Chu. 8-6. Counter attack dari Ayah Chu. Keluar. 9-6. Jaya diambil oleh Zul, tetapi kandas diambil oleh Fadli, 6-10. Mantap, Ayah Chu masih bertahan, 7-10. Itulah mata kemenangan kepada Zul Piet, 11-7-3-1. Pasukan Zul Piet menjadi juara untuk pasukan terbuka Felda kali ini.